Ini beneran yang ini. My name is Nathan Chang. I like filmmaking, traveling, and inspiring people. My name is Justin Chang. I like making music, traveling, and trying new things. Together, we want to make a change. Because that's who we are, the Chang Studios! What's up guys? Selamat datang kembali di video kita! Jadi kali ini mungkin kalian banyak yang bosen, gak tahu mau ngapain, udah nyobain TikTok, udah ngelukis, udah gambar, udah cooking segala macam, tapi kalian kehabisan ide, nggak tahu mau ngapain. Jangan khawatir, karena di video ini kita bakal kasih kalian tips dan ide-ide kalian harus ngapain saat karantina. Oke guys, jadi beberapa hari yang lalu kita nemuin ini nih. Nah, ya ini desain dari Grab-nya langsung. Oke. Jadi di sini itu tulisannya, buat kamu yang masih harus beraktivitas di luar, ini ada kendaraan alternatif buatmu yang terus berjuang di luar. Jadi Grab ini sedang membagikan promo buat kita dan buat kalian juga di luar sana untuk menggunakan ini guys. Kalian mungkin udah familiar ya namanya Grab Wheels atau e-scooter. Dan tempatnya itu ada di beberapa lokasi saja di Jakarta. Dan harganya juga mungkin bisa dibilang cukup mahal ya. Jadi kemarin-kemarin kita sempat mencoba Grab Wheels pas sebelum masa-masa ini ya. Kita sempat mencoba dan harganya itu 15.000 setiap setengah jam. Dan sekarang dia menawarkan promo di mana kita bisa menyewa Grab Wheels dengan harga 90.000 pada saat video ini dibuat ya, 90.000 dalam waktu seminggu. Kalian bisa pakai sebebas-bebasnya, mau dari pagi sampai malam kalian pakai dan non-stop gitu kalian pakai itu boleh gitu. Dan ini menurut saya itu sangat, menurut aku tuh sangat bagus ya maksudnya, walaupun karena di saat-saat seperti ini banyak orang tuh malah di rumah doang gitu, kerjanya main game. Itu otot kita ini ya, otot kita guys, lihat nih guys, ini tuh jadi flabby gitu guys, jadi nggak kepake gitu. Bayangkan apa yang terjadi di masa depan kalau semua rakyat Indonesia itu jadi kaum rebahan semua guys, apa yang bakal terjadi gitu. Kalian inget film Wall-E ya, ya mungkin seperti itulah. Dan dengan olahraga seperti ini mungkin kalian naik Grab ini cuman guys gini-gini doang kan, tapi at least kalian bergerak gitu. Kita sama sekali tidak disponsor oleh Grab, nggak disponsor. Tapi ini ada beberapa ide yang bisa kalian pakai. Dan buat kalian yang nanya-nanya, kan ini masih masa-masa karantina, gimana gitu? Gimana coba itu? Oke guys, jadi cara memesannya sangat mudah. Pertama, buka aplikasi Grab. Kemudian kalian cari subscription. Kalian buka subscription. Dan cari e-scooter saving packages. Nah, setelah itu kalian klik. Dan habis itu kalian langsung bisa pilih. Nah kalau hari ini tuh harganya udah berubah guys, harganya udah 120.000, mungkin demandnya banyak ya, tapi tergantung hari gitu. 120.000 untuk 7 hari, 140.000 buat 2 minggu, dan 250.000 untuk sampai puas tuh guys, puas tuh sebulan. Nah ini sih ya, menurut saya ya, menurut aku, saya ini terlalu formal banget. Menurut aku nih 120.000 ini di sini ya tulisannya udah 120.000 untuk 7 hari ini sangat-sangat canggih banget guys. Canggih itu artinya kayak ya untung banget gitu guys. Jadi untung banget ya, kalian bayangin 120 bagi 7 kira-kira sehari kira-kira kelamaan enggak sekolah guys. What color is a carrot? Carrot? I think it's a carrot. Kelamaan gak sekolah. 120 bagi 7 berapa sih? 17 ribu. Kira-kira 17 ribu. Itu sehari. Dan sehari itu ada 24 jam kalian bisa pakai. Jadi 17 ribu kalian bagi 24 jam, berarti sejam itu kalian hanya bayar 714 perak. Bener gak sih? 17 ribu. Ya pokoknya kalau kalian sewa biasanya itu kan 15. Oh iya, 700 perak doang guys, cuma 700 perak. Sementara kalau kalian sewa yang biasa ya, maksudnya kalian langsung scan gitu yang di tempat itu biasa 15.000 per setengah jam. Dan ini sejam aja udah 30.000 melebihi. Iya. Harga satu hari. Iya. Jadi menurut kita itu cengli banget, Jadi langsung aja guys, kita sekarang let's head over to our scooter and let's scoot over. Let's go. Woo! Oke, jadi setelah kalian udah order skuternya di Grab,
kalian ada berapa syarat yang kalian harus penuhi, yaitu pertama, kalian harus punya KTP, berarti yang boleh naik skuter ini adalah anak yang udah umurnya 17 tahun dan ke atas. Dan setelah itu beberapa prosedur yang kalian harus ikuti ya sebelum kalian naikin skuternya adalah, pertama, prioritas nomor 1, kalian harus pakai masker. Ini adalah kewajiban ya di saat-saat seperti ini, penting banget kalian buat pakai masker. Dan setelah itu kalian butuh antiseptik. Jadi ini kan skuternya kalian nggak tahu kan siapa yang pakai sebelumnya, siapa tahu yang pakai sebelumnya ada orang kena corona. Jadi kalian butuh antiseptik. Aduh, kalian semprot ya, semprot sekeliling skuternya, kalian lap, dan kalian juga harus pakai helm. Ya, jadi helm ini sangat penting ya guys, walaupun walaupun jelek banget ini helm. Kalian butuh helm ini kalau sampai nanti tiba-tiba terjadi kecelakaan atau apa. Ya, kita doain aja sih enggak ya, tapi buat safety precautions, kalian harus pakai helm. Udah boleh naik belum, bro? Udah, bro. Silakan, bro. Oke. Okay. Ayo, guys. Let's go. Oke, okay, guys. Jadi kita udah di lobby. Jadi kita bakal keliling-keliling komplek MUI dan ini skuternya. Oke. Okay. Let's go. You left a scar. I fall into your lies all again. Where'd you go? Alright guys, that's it. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share this video. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk nyalain notification bell untuk dapat latest update dari video-video kita. Semoga ini konten video ini sangat membantu kalian yang gabut di rumah. Iya, yang gabut di rumah. Oke, okay, that's it. Thank you for watching. Remember, don't forget to stay safe, guys. Remember, change starts from you. Yes, you.